Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Indonesia Sore. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Direktur Utama PLN Sofian Basir sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLT Riau 1. Ya, penetapan Sofian Basir ini merupakan pengembangan kasus yang menjerat mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maulani Saragi. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyatakan penetapan tersangka Sofian Basir berdasarkan bukti yang mengarah pada penerimaan suap yang diduga diterima oleh Sofian Basir. KPK menyatakan nilai suap tersebut sama dengan yang diterima oleh mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Saragi. Ya, dari penyelidikan KPK, Sofian diduga juga menerima hadiah dari pengusaha Yohanes Koco untuk membantu Eni memuluskan proyek PLTU Riau 1. Dan kasus ini berawal saat pengusaha Yohanes Koco ingin mendapat proyek di PLN tetapi minim akses. Yohanes Koco akhirnya minta bantuan pada mantan Ketua DPR Setia Novanto dan Yohanes Koco lantas diarahkan pada Eni Saragi. Eni pun memfasilitasi Koco dengan mempertemukannya dengan Sofian Basir. Sofian Basir dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Pinter, pinter.